Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dan bapak sekalian, pada sore hari ini ingin kami menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Di Al-Quran ada surat turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ansalnahu fi Lailatul Qadri, wa ma'adrawka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya. Berarti ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, jadi artinya malam yang agung. Qadar di sini artinya agung, bukan qadar takdir atau kuasa. Tapi qadar di sini artinya al-udmu, agung. Lailatul Qadar, malam yang agung. Tetapi perlu dicatat, ada dua Lailatul Qadar. Satu, ada Lailatul Qadar dengan pengertian malam pertama turunnya Al-Quran, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di malam hari bulan Ramadan, yaitu Inna ansalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri hurmin al-fisyah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejumlah 5 ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar pertama turunnya Al-Quran, yaitu yang 5 ayat. Demikian juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalina subayinati minahuda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan keterangan penjelasan dari petunjuk wal furqan dan pembeda. Dua, ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar yang terjadi setiap bulan Ramadan. Jadi ulangi, ada Lailatul Qadar malam pertama turun Al-Quran, itu pun tepatnya di bulan Ramadan, tapi malam pertama turun Al-Quran. Ada Lailatul Qadar yang terjadi setiap bulan Ramadan. Dalam hal ini Nabi bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan karena Allah, maka pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Perlu dicatat bahwa pada turun surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri belum ada syariat saum. Karena surat Al-Qadar turun di Mekah sebelum ada syariat saum. Kalau Lailatul Qadar ini berarti di bulan Ramadan setelah ada syariat saum. Jadi Lailatul Qadar yang tadi belum ada syariat saum dan ini sudah ada syariat saum. Itu tentang Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Ahli tafsir mengartikan
khairun min alfi syahrin, lebih baik 1000 bulan, bukan 1000 secara matematik, berarti 96 tahun lebih, tapi lebih menunjukkan jumlah yang banyak. Surat Al-Qadar diturunkan di Mekah sebelum ada syariat saum. Berarti yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di sini bukanlah Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar di sini adalah saat pertama turunnya Al-Qur'an di malam hari, di mana malam tersebut ini lebih bermakna daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah yang hidup semrawut, tidak mengenal aturan, tidak tahu mana hak mana yang batil, hidup penuh dengan kegelapan dan kemusyrikan. Dalam hal ini Al-Qasimi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qasimi menjelaskan sebagai berikut. Karena telah berlalu di kalangan mereka zaman jahiliyah ribuan bulan, di mana mereka hidup dalam kegelapan juga penuh kesesatan, maka satu malam yang memancar padanya cahaya petunjuk dari Al-Qur'an tentu saja lebih baik daripada ribuan bulan di zaman jahiliyah. Menurut tafsir Al-Qasimi juz 17 halaman 6220. Jadi maksud lebih baik dari 1000 bulan itu bukan yang tadi, tetapi satu malam hidup dengan petunjuk Al-Qur'an lebih baik daripada 1000 bulan hidup di zaman jahiliyah yang semrawut. Dari penjelasan tersebut berarti maksud dari satu malam lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan artinya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Di kita masih banyak kita dengar bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tetapi nilai malam turunnya Al-Quran, di mana manusia akan mulai disinari dengan cahaya Al-Quran yang akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu lebih baik daripada 1000 bulan di zaman jahiliyah yang hidup penuh dengan kegelapan. Untuk perbandingan, sama halnya dengan ungkapan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu lebih baik daripada 100 tahun hidup di zaman penjajahan. Maksudnya yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan mulai hidup dengan merdeka, tidak dalam pekan dijajah, maka tentu akan lebih baik daripada 100 tahun hidup di zaman penjajah. Itu maksudnya. Nah, itulah maksud Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, ada dua pengertian Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar malam pertama turun Al-Quran yang 5 ayat surat Al-Qadar di Gua Hiro. Malam pertama yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada juga Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis dinyatakan. Maksudnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, jaminannya gupiro lahu matakuan, bukan lebih baik dari 1000 bulan, jaminannya gupiro lahu matakuan berdama min dambi. Itulah pengertian Lailatul Qadar yang dimaksud dalam surat Al-Qadar. Jadi malam yang agung, malam pertama turunnya Al-Quran, tentu lebih baik karena manusia akan hidup dengan petunjuk Al-Quran yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sekian dulu dan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.